Seorang ibu bernama Mas Riah di Sidoarjo, Jawa Timur, baru-baru ini viral karena menyiram air kencing ke depan rumah tetangganya biar si tetangga nggak betah terus pindah dari rumah, guys. Dari rekaman CCTV yang beredar, Mas Riah terlihat membawa baskom yang diduga berisi air kencing dan disiramkan ke depan pintu rumah tetangganya, Wiwi. Tapi selain air kencing, Mas Riah juga pernah menyiramkan air berbau, melempar sampah rumah tangga, bahkan kotoran manusia. Aksi Mas Riah ini udah dilakukan sejak 2017 dan hampir setiap hari. Polisi bilang motif Mas Riah berawal dari Wiwi yang membeli rumah adiknya Mas Riah. Jadi awalnya rumah Wiwi ini punya adiknya Mas Riah, guys. Terus adiknya Mas Riah menjual rumah itu ke Wiwi. Tapi ternyata Mas Riah ini pengen beli rumah adiknya. Terus karena udah dibeli sama Wiwi, akhirnya Mas Riah pun menyiram air kencing, comberan, dan sampah ke rumah Wiwi biar mereka nggak betah dan pindah dari rumah itu. Sebelumnya pas di 2017, Mas Riah sama Wiwi udah pernah dimediasi. Pas mediasi, Mas Riah sih berjanji nggak akan mengulangi perbuatannya lagi. Tapi nyatanya Mas Riah malah nggak nepatin janji dan tetap mengulangi perbuatannya. Akhirnya karena Wiwi udah nggak tahan, dia pun mutusin buat melaporkan kejadian ini ke polisi. Saat ini polisi udah memanggil Marsia pas Jumat 12 Mei kemarin dan udah mendalami bukti-bukti CCTV. Kalau terbukti melakukan pelanggaran hukum, si Mas Riah akan dihukum. Dan kalau ditemukan bukti kotoran yang dilempar masuk ke rumah, Mas Riah rencananya akan dikenakan pasal berlapis. Kalian ada tetangga yang tingkahnya mirip-mirip kayak Mas Riah nggak? Coba komen ya.